Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membawa satu orang pelaku penjamretan handphone di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebelumnya pelaku diamankan oleh warga saat berusaha melarikan diri. Menurut keterangan korban, pelaku yang berjumlah dua orang nekat memepet mikrolet yang ditumpangi oleh korban saat sedang dalam perjalanan pulang kerja. Pelaku langsung mengambil handphone dari tangan korban dan mencoba kabur. Namun satu orang pelaku berhasil diamankan oleh ojek online tak jauh dari lokasi kejadian dan langsung membawa pelaku ke Polsek Jatinegara. Sementara itu, satu orang pelaku lainnya ditangkap oleh warga saat berusaha melarikan diri ke pemukiman warga. Satu orang pelaku yang diamankan langsung dibawa ke Mapolsek Jatinegara oleh tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Jakarta Timur. Kini kasus penjamretan tersebut ditangani oleh Polsek Jatinegara. Saya naik angkot di depan, kan paling pinggir dekat pintu, main handphone, tiba-tiba ada yang mepet, motor, buat pelakunya dalam handphone saya. Terus dikejar sama Bang Grab, pelakunya dua orang ya. Jam 8. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.